Ini dia renang 100 meter. Orang panggil berenang katak ni kalau bahasa Melayu. So saya boleh nampak kan top speed dia sampai lambat sikit macam motor, tapi tak apa, dia membuat orang kata top speed. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Mana Malaysia? Mana Malaysia ni? Mana Malaysia? Putih. Ah putih tu dia. Ah nampaknya yang putih game Malaysia akan. Saksikan bersama kami, boleh tengok dekat YouTube dan juga era.je. Yang ini kita bagi anda dengar Hafiz Syahrin sebagai komentator untuk sukan renang 100 meter breaststroke. Let's go. Alright, okay. Selamat datang kepada semua rakyat Malaysia, terutama sekali saya Hafiz Syahrin aka Pascal, dan saya pengacara saya Usop, Usop Welcho orang panggil. And then ni dia renang 100 meter, orang panggil berenang katak ni kalau bahasa Melayu. So kita boleh tengok ada atlet Malaysia dalam ni. Nama dia Peng Jeng. Usop, teruskan. Betul. Ini hang seorang, kau seorang. Kau seorang pada Usop. Oh, saya seorang eh. Okey. My gosh. Tapi saya tak tahu mana satu explanation sekarang berada, tapi kita boleh tengok di hit kedua ni. Explanation yang sangat apa orang kata luar biasa bandingkan ini. Sekarang kita boleh tengok Malaysia. Nombor berapa tu? Itu dia di tempat yang kedua. Saya boleh nampak kan top speed dia sampai lambat sikit macam motor. Tapi tak apa, dia membuat orang kata top speed lah. Tapi kita boleh ni eh, kita boleh katakan apa, atlet Malaysia ni membuat rekod national. And tak silap saya, so sangat apa orang kata berpuas hati lah untuk beliau, untuk dalam bahasa Malaysia, untuk for the next stage. Go on next stage. Okay. Tapi saya nampak macam dia, tapi saya nampak dia nampak eh ni, ini biasa kalau dia naik sepoket satu mata dapat sentuh awal sikit. Dia tangan spoket, dia agak-agak sepoket berapa sepoket dia pakai tu Hafiz? Saya rasa dia pakai ni 15.32. Kalau saya rasa, kalau saya saya pakai 15.33 lah, ringan sikit lah. Dia pakai 32 dah nampak, nampak. Okey, kita berada di sekitar kolam renang di Tokyo, dan kita ada pengulas sukan di sana, dan kita nampaknya atlet-atlet semua sudah pun masuk ke dalam kawasan kolam renang. Jadi kita terus bersama dengan pengulas sukan, kita berada di lokasi. Kita bersama dengan Usop. Silakan Usop. Ya, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa video saya tak gerak-gerak ni? Mungkin line dekat Tokyo. Oh. For the put your hands in the air for all the people. The Malaysia, we of the wine of change the people. Because the Jing Peng Eng. Nampaknya semua dah menonggeng tuan-tuan dan puan-puan untuk menerjun. Okay. Dan kita akan nampaknya depa terjun tuan-tuan dan puan, depa menggelekkan badan. Oh lala, oh yeah. Dan Malaysia, oh tu dia lah ya, yeah, macam dolphin. Okay, kita nak nampak mana dah, mana Malaysia ni? Oh, di situ. Nampak? Ha, dia. Okay. Saya pun. Oh, macam MotoGP lah. Nampaknya. Okay. Patah balik tuan-tuan dan puan-puan. Patah balik. Saya tak nak cakap apa ni. Dan mana Malaysia? Mana Malaysia ni? Mana Malaysia? Putih. Oh, putih tu dia. Nampaknya yang putih game Malaysia akan yang ke depan. Oh, nampaknya
Oh, nampaknya last corner kena potong macam saya dekat big stage, tuan-tuan perempuan. Nombor dua juga. Allahuakbar. Tapi tak apa. Sebenarnya orang kata nombor dua ni lah akan famous. Ha. Saya bagi saya, saya pilih Afi Syarin lah. Saya pilih Afi Syarin. Oh, sorry. Saya pilih Usop lah. Pasal Usop yang dolphin tadi tu. Dolphin tadi tu tak tahan. Macam dolphin. Tak sampai tu. Itu kalau kolam renang tu lebih sikit dalam few meter. Menang. Menang. Tocik hari tu. Tocik hari. Lepas dia nampak tu. Itu sebab dia, dia mungkin saya ada ajar dia teknik renang, tapi last tu yang macam fly tangan masuk apa, masuk pergi pakai tangan tu saya lupa ajar. Oh, ni RZ ah. Yang fly ni RZ gear masuk pakai tangan tu.